Oke, halo guys, jumpa lagi di channel Piston Fly. Di video kali ini kita akan pasang untuk lampu yang seperti ini ya. Ini lampu LED mini drive, lampu sorot lah kayak gitu ya, intinya seperti ini. Ini pernah saya review untuk unboxingnya, teman-teman bisa lihat di video-video saya ya. Dan kali ini ya, ini mungkin agak telat ya untuk pemasangannya. Kali ini kita akan pasang untuk lampu sorotnya ya. Nah, untuk pemasangannya jadi seperti ini ya guys ya. Pemasangannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya taruh di bawah bagian lampu ini ya, untuk lampu utamanya. Nah, ini di bawahnya seperti ini. Ini ada dua ya. Nah, untuk bracketnya kita lihat bagian belakang ya. Dan ini dia untuk bagian belakangnya seperti ini. Jadi saya menggunakan plat yang seperti ini ya, plat besi. Jadi teman-teman tinggal beli kayak ini satu apa ya, panjangnya gitu kisaran 30 sentian, dan ini biasanya dijual harganya kisaran 5.000 atau 10.000. Nah, ini tinggal dipotong ya, dipotong. Nah, ini tinggal dimasukin ke sini karena di sini udah ada bautnya ya. Tinggal dimasukin, terus dimasukin ya, udah seperti ini aja, terus dikaitkan seperti ini. Nanti kalau seandainya ini masih kurang kenceng, tinggal di kabel tis aja, tinggal diikat ke sini ya, di kabel tis aja gitu, jadi biar nggak goyang seperti ini. Atau kalau teman-teman punya ide lain ya, bisa teman-teman share atau bisa teman-teman komen di bagian kolom komentar ya. Nah, ini kalau seandainya teman-teman punya ada inspirasi lain gitu ya. Nah, ini di sini ya untuk pemasangannya, dan ini untuk lampunya memang kecil ya, jadi cukup dan nggak apa ya, menghalangi spakbor gitu. Oke, seperti ini guys ya. Nah, dan ini dia untuk penampakan setelah kita pasang di motor, jadi seperti ini guys. Jadi ini untuk rekomendasi buat teman-teman yang pengen pasang lampu sorotnya atau lampu tambahan ya. Nah, ini bisa dipasang di bagian bawah sini. Nah, ini rada ngumpet ya, tapi untuk sinarnya, untuk nyorotnya gitu ya, untuk lampunya, untuk cahayanya itu nggak tertutup, nggak ketutupan di bagian bagian depan ya. Jadi ini nggak menghalangi gitu. Dan untuk spakbornya juga aman ya, masih bisa noleh kanan kiri gitu ya, jadi aman gitu. Dan ini untuk ya, masukkan aja untuk rekomendasi buat teman-teman yang pengen pasang lampu tambahan. Oke, kali ini kita akan coba untuk cahaya malamnya ya. Istilahnya kita udah pasang di motor dan kita test drive sebentar aja ya. Nah, ini dia. Untuk nyalanya kalau menurut saya sih terang banget lah ya, mantap. Nah, ini mohon maaf karena kameranya kurang bagus ya, jadi rada kurang jelas ya. Intinya seperti ini ya. Mudah untuk pemasangannya, gampang, dan untuk lampunya sendiri itu menurut saya udah jauh lebih dari cukup ya, ini istilahnya terang gitu guys ya.
Nah, ini untuk apa, lampu dekat itu warna kuning dan lampu jauhnya itu warna putih. Dan ini bisa dibalik ya. Kalau teman-teman pengen yang untuk lampu jauhnya warna kuning juga nggak apa-apa. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.